Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Ambiya dari Qasasul Quran, dan kita masih membahas tentang kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Namun sebelum kita menceritakan tentang nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israil, Isa bin Maryam, kita akan mengenal silsilah keluarganya dulu, dimulai daripada kisah Al Imran. Dalam Al-Qur'an ada surat namanya Al Imran. Jadi kalau kita berkisah tentang Isa, maka tidak lepas daripada kisah Al Imran, atau Al-Qur'an mengatakan Al Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan surah Al Imran ini. Iqra'u az-Zahrawain, Iqra'ul Baqarata wal Imran, fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bacalah az-Zahrawain, bacalah az-Zahrawain. Artinya az-Zahrawain ini bicara tentang keistimewaan dua surat. Pertama, bacalah surah Al-Baqarah, dan yang kedua surah Al-Imran, karena sesungguhnya kedua surat tersebut akan mendatangi kalian pada hari kiamat seperti dua buah awan yang akan menaungi kita di saat manusia sedang terkena sengatan matahari. Jadi dua surat ini menjadi dua surat yang akan menjadi syafaat pada hari kiamat, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kita cerita di sini tentang kisah Nabi tentang Amul Wufud, di mana banyak kabilah-kabilah yang datang kepada Rasul mengislamkan diri mereka. Lah, ada satu kabilah itu namanya kabilah Najran dari Yam. Semua orang Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mereka masuk Islam, mereka mengajak dialog kepada Rasul soal Isa dan ibundanya Maryam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surah Al-Imran itu, mulai dari ayat 33 dan seterusnya, yang membicarakan tentang kisah keluarga Isa bin Maryam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayatnya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Sini muncul kalimat Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan seterusnya nanti kita jelaskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta, satu keturunan yang sebagiannya dari keturunan yang lainnya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang dalam janin yang dalam perutku ini kelak akan menjadi hamba yang akan mengabdi kepadamu di Baitul Maqdis, maka terimalah nazarku, sungguh engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Karena dia ingin anak laki-laki, tiba-tiba yang lahir anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sampai beberapa ayat setelahnya. Jadi setelah dibacakan ayat-ayat ini kepada penduduk Najran yang Nasrani itu, mereka enggak puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibacakan surah Imran. Karena mereka tidak puas, akhirnya Rasul menawarkan mubahala. Mubahala itu artinya saling laknat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan dirinya Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Mengajak mubahalah kepada penduduk Najran dan mereka pun melayaninya. Siap bermubahalah dengan Rasul. Ketika keesokan harinya, ketika akan terjadi mubahalah, tiba-tiba mereka ketakutan. Sehingga pemimpin mereka yang namanya Aqib mengatakan, bagaimana kalau betul-betul dia Nabi? Celaka kita semua. Sebaiknya kita batalkan saja mubahalah. Akhirnya mereka datang kepada Rasul membatalkan mubahalah. Kemudian mereka mengatakan, utuslah kepada kami yang bisa mengajarkan Al-Qur'an di Najran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, saya akan utus kepada kalian orang yang paling amanah dari umat ini." Kemudian Rasul menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Makanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah di dalam umat Islam. Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Taib masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah asbab, beberapa asbab nuzul dari surah Al-Imran ini kita tahu bahwa Nabi SAW ketika berdialog dengan orang-orang Nasrani menyebutkan tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Ini yang kita akan bahas. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, keluarga Imran adalah keluarga percontohan untuk siapapun dari kalangan umat Islam yang berkeluarga. Antum yang sudah berkeluarga, contohlah keluarga Imran ini. Ini keluarga percontohan dalam Quran. Keluarga yang saleh, salehah, tinggal di tempat ibadah dan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Bani Israil di Baitul Maqdis. Dialah Imran atau disebut dengan keluarga Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi dalam surah Al-Imran ayat 33, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam dan Nuh. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kemudian Allah pilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas makhluk yang ada di alam semesta. Di sini ada 4 kelompok yang Allah pilih. Pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Kenapa hanya menyebutkan 2 keluarga saja, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Ketika menyebutkan Adam dan Nuh tidak disebutkan keluarganya, kan? Karena Allah hanya mengatakan Allah memilih Adam dan Nuh, bukan keluarga Adam, keluarga Nuh. Tapi ketika menyebut Ibrahim dan Imran, Allah katakan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa? Pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kenapa Allah tidak menyebutkan keluarga Adam? Karena tidak semua keluarga Adam itu anak-anaknya saleh. Ada anak-anaknya yang tidak soleh, kan? Keluarga Adam itu siapa? Qabil. Qabilah yang pertama kali membunuh manusia di alam semesta. Siapa yang dibunuh? Saudaranya Habil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kisah Qabil ini di dalam surah Al-Ma'idah. Bisa baca dalam ayat 27 sampai 31. Allah mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin" ila akhiril ayat. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkorban ingin memilih pasangannya masing-masing, maka Allah hanya menerima satu dan menolak yang lainnya. Yang ditolak mengatakan, "Saya akan bunuh kamu." Maksudnya Qabil, "Saya akan bunuh kamu." Kemudian yang diterima korbannya mengatakan, "Allah hanya menerima korbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa." Dari kisah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa keluarga Adam tidak semua soleh. Ada juga yang kemudian membangkang. Salah satunya Qabil. Makanya Allah tidak menyebut keluarga Adam di sini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut keluarga Nuh. Kenapa? Karena tidak semua keluarga Nuh soleh. Bahkan ada dua keluarga Nuh yang paling dekat dengan Nuh, dua-duanya kufur. Pertama istrinya, yang kedua anaknya. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang istrinya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin." Allah memberikan percontohan bagi orang-orang kafir, pertama istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Padahal dua-duanya di bawah kekuasaan hamba kami yang saleh, tapi keduanya berkhianat kepada suaminya dan nasabnya tidak mencukupkan bagi dia untuk selamat. Dia pun dikatakan masuklah ke dalam neraka dan kekalah kau di dalamnya. Artinya bahwa istrinya Nuh kafir, istrinya Lut kafir. Kenapa? Apa kekafiran keduanya? Istri Nuh itu suka mengatakan kepada suaminya gila. Kalau turun wahyu kepada Nuh, yang pertama mengatakan gila istrinya sebelum kaumnya. Adapun istri Lut bekerja sama dengan preman, kemudian mengganggu setiap tamu laki-laki yang datang ke rumah Lut, maka akan diculiknya dan diperkosanya. Padahal sama laki-laki, laki-laki memperkosa laki-laki, itulah homoseksual LGBT. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Kan'an ini, atau dalam bahasa kita disebut Yam. Namanya Yam, orang-orang mereka ahli kitab menyebutnya dengan Kan'an. Si Kan'an ini ikut agama ibundanya, tidak mau ikut agamanya Nuh alaihi salatu wasallam, berbeda dengan tiga saudaranya Syam, Ham dan Yafis. Tiga-tiga beriman, Yam tidak mau beriman. Ketika terjadi banjir bandang, Nuh melihat Kan'an itu terpisah dari orang-orang kafir, dari kabilahnya. Maka perahunya Nuh kemudian mendekati anaknya dan mengajak naik ke atasnya. Dan Nuh mengatakan kepada anaknya dan mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, masuklah kau ke dalam perahu, jangan seperti orang-orang kafir, mereka akan tenggelam. Tapi anaknya mengatakan dengan pedenya, "Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma." Tak, saya akan naik ke gunung, air ini tidak akan sampai kepadaku. Maka Nuh mengatakan, "La asimal yauma min amrillah." Anakku, hari ini tidak ada yang selamat kecuali perahu. Tapi Kan'an tetap nekat. Nuh semakin membujuk, semakin nekat dia. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Nuh, tinggalkan anakmu. Dia bukan keluargamu lagi. Dia bukan orang baik. Tinggalkan. Menunjukkan bahwa anaknya Nuh kufur. Makanya Allah tidak menyebut dengan keluarga Nuh. Beda dengan dua keluarga setelahnya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Adapun keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'ruf, keluarga yang berkah. Dari Hajar lahirlah seorang Nabi Ismail, dan diakhiri dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Sarah lahirlah Ishaq, dari Ishaq lahirlah Yaqub, dari Yaqub lahirlah Yusuf, dan ribuan nabi-nabi Bani Israil terlahir dari keluarga Yaqub. Makanya berkah keluarganya Ibrahim itu. Dan dia adalah percontohan dakwah tauhid, makanya disebut Abu Tauhid, bapaknya tauhid, dan dia adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Dan keluarganya saleh dan salihah. Percontohan, makanya kita selalu dalam salat kita menyebut keluarga Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa ala itu artinya keluarga Ibrahim. Kemudian yang terakhir, ini yang kita akan ceritakan, adalah keluarga Imran. Keluarga Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Imran ini di 3 tempat dalam Quran. Pertama surah Al Imran ayat 33 sampai 34. Kemudian terulang dalam surah Al Imran ayat 35-nya. Kemudian terulang dalam surah At-Tahrim ayat 12. 3 kali Allah sebutkan kalimat Al Imran di dalam Al-Qur'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Dan siapa Imran ini? Siapa istrinya? Kenapa diagungkan dalam Al-Qur'an keluarga Imran ini? Ini pertanyaan yang kita akan jawab. Terjadi silang pendapat, siapa sih keluarga Imran di sini? Ada yang mengatakan, kata para ulama, bahwa yang dimaksud keluarga Imran dalam surah Al-Imran 33 ini adalah keluarga Nabi Musa. Jadi Imran itu ada 2. Ada Al-Imran yang tinggal di Mesir, ada Al-Imran yang tinggal di Baitul Maqdis. Dan jarak antara 2 Imran ini sangat jauh. Sampai-sampai ulama tafsir mengatakan jaraknya sampai 1800 tahun antara Al-Imran yang ada di Mesir dengan Al-Imran yang ada di Baitul Maqdis. Jadi nggak ketemu 1800 tahun. Adapun Al-Imran yang di Mesir maksudnya adalah ayahanda daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan, aku berjumpa dengan Musa ibnu Imran, Musa putranya Imran. Dan keluarga Imran yang di Mesir pun semua orang baik. Gimana tidak orang baik coba? Keturunannya semua dua-duanya jadi nabi. Pertama Harun jadi nabi, kemudian saudaranya Musa jadi nabi. Dan ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang soleh, merawat anak-anaknya dan mengikuti agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat Al-Imran 33, maksudnya Al-Imran yang dicantumkan nama dalam surat itu maksudnya adalah Imran, ayahanda Musa dan ayahanda Harun. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, yang dimaksud Imran itu adalah bukan ayahanda Musa, tapi yang dimaksud Imran di sini adalah keluarga Imran yang ada di Baitul Maqdis. Dialah guru besarnya para ulama yang ada di Baitul Maqdis. Jadi semua para ubad ahli ibadah, para ulama-ulama Bani Israil yang ada di Baitul Maqdis itu semua belajar kepada orang namanya Imran. Dia pemimpin Baitul Maqdis, dia imam mereka. Dan dia hidup di zaman Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, karena Zakaria sendiri belajar kepada dia. Jadi guru besarnya Imran ini yang ada di Baitul Maqdis, imam mereka, para ubad dan para ulama Bani Israil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita tahu bahwa kekuasaan di tangan Romawi. Di zaman itu kekuasaan di tangan Romawi, dan mereka para penyembah berhala. Dan ketika itu Bani Israil sangat tertekan dengan orang-orang Romawi, sampai-sampai kemudian banyak berangan-angan orang-orang soleh yang ada di Baitul Maqdis itu mereka memiliki keturunan yang kelak akan, dengan keturunannya yang kelak akan menyebarkan kembali agama tauhid dan mengalahkan Romawi. Sehingga di antara mereka berdoa supaya punya keturunan. Lah salah satunya yang berdoa minta keturunan adalah Nabi Allah Zakaria dan juga keluarga Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun hubung kait antara Imran dan Nabi Zakaria, ada yang mengatakan bahwa istri daripada Imran ini namanya Hannah bintu Fakud. Hannah bintu Fakud, dia adalah punya adik, kemudian adiknya menikah dengan Nabi Allah Zakaria. Artinya dengan Imran ini ipar-iparan, gitu ya, Nabi Zakaria ini. Ini satu pendapat. Tetapi pendapat yang kedua, yang ini yang mungkin lebih dekat berdasarkan hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW berjumpa di langit kedua dengan siapa? Dengan Nabi Isa dan Yahya. Apa kata Nabi SAW? Ibna khalah, bahwa Mu'isa, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu adalah sepupuan. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sepupuan. Maksudnya gimana? Keluarga Imran ini punya anak Maryam, dan sebelum Maryam punya anak lagi perempuan juga namanya Asya. Jadi punya anak perempuan satu, kemudian setelah itu lahir lagi anak perempuan yang kedua namanya Maryam. Lah anak yang perempuan pertama dari keluarga Imran dinikahi Nabi Zakaria. Paham ya? Dinikahi Nabi Zakaria. Dari pernikahannya dengan Zakaria lahirlah Nabi Yahya. Kemudian dari Maryam, anak keduanya keluarga Imran, dia tidak menikah. Ya, ini keajaiban dunia. Dia hamil atas izin Allah, lahirlah Isa. Dari sini menunjukkan bahwa Isa dengan Yahya itu sepupu. Bisa dipahami. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan hadis Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Artinya bahwa keluarga Imran ini sezaman dengan Nabi Zakaria, bahkan Zakaria itu menantunya. Ya. Kita kembali ke kisah. Jadi ketika keluarga Imran ini berjalan-jalan di tengah padang pasir, ini menurut ahli sejarah Ibnu Ishaq dan yang lainnya, mereka melihat ada burung yang sedang menyuapi anaknya dengan bahagianya. Akhirnya kemudian terpengaruhlah Hannah bintu Fakud ini, istri daripada Imran ini, kemudian bernadar. Dan dikatakan dalam Al-Qur'an nazarnya, idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran, Hannah bintu Fakud, mengatakan, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kalau seandainya aku punya anak di perutku ini, maka aku akan muharrar. Arti muharrar itu artinya aku ikhlaskan anak ini, aku sedekahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dan hayalan dia, dia pengen anak laki-laki, karena dia kan sudah punya anak perempuan yang nikah dengan Zakaria kan. Dia pengen punya anak laki-laki, karena anak laki-laki ini otomatis kan lebih, geraknya kan lebih luas. Apalagi ayahnya Imran itu pemimpin, bisa saja menggantikannya gitu. Apalagi di masa itu kemudian memang mereka sedang terjepit dengan kekuasaan Romawi. Mereka menginginkan dari turunan mereka itu ada yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi itu. Makanya kemudian Hannah bintu Fakud mengatakan, aku akan bernazar kepada Allah, kalau Allah kasihkan anak laki-laki di perutku, aku akan sedekahkan biar dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan dia dengan yakinnya mengatakan, innaka antas samil alim. Dari sini menunjukkan bahwa kepada siapapun, keluarga-keluarga Islam dimanapun, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan kepada kita, maka minta kepada Allah azza wa jalla agar kita diberikan keturunan. Kemudian kita berjanji kepada Allah bahwa keturunan kelak, kalau aku diberikan keturunan, aku akan hibahkan kepada Allah. Maksudnya aku akan didik dia menjadi anak yang saleh dan saleh, yang tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan Quran, senantiasa memperjuangkan agamanya. Harusnya seperti itu. Dan berdoa terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang-orang yang kemudian, orang awam ya, biasanya dia kalau pengen punya anak, ngobrol sama pasangannya itu sesuai dengan profesinya. Kalau dia polisi, nanti kalau saya punya anak laki-laki, sekolahkan juga jadi polisi. Kan begitu ya? Ada yang begitu ya? Kalau dia PNS, nanti anak saya harus sekolah tinggi juga seperti saya, kalau bisa jabatannya lebih tinggi, eselon berapa gitu. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang nggak kepikir soal agama kan? Nggak kepikir soal agama. Sebenarnya menjadi apa saja tidak ada masalah, karena memang Islam itu butuh. Islam butuh polisi, Islam butuh dokter, Islam butuh insinyur, Islam butuh semuanya. Tetapi jangan itu pula menjadi tujuannya. Minta kepada Allah, kalau memang anakku jadi dokter, jadikan anakku dokter yang soleh, gitu maksudnya. Kalau insinyur, insinyur yang soleh. Kalau polisi, polisi yang soleh. Jangan polisi yang korupsi. Jadi dia minta, jadi bukan hanya sekedar profesi gitu ya, tapi lebih daripada itu minta kesolehannya dulu. Jangan minta profesinya dulu. Lihat di sini keluarga Imran ini mencontohkan kepada kita kan, belum lagi lahir, belum lagi ada di kandungan, dia sudah bernazar, kalau punya anak aku khidmatkan di Baitul Maqdis. Allah terima nazarnya, Allah terima. Masalahnya yang dikehendaki Hannah bintu Fakud beda pula dengan yang dikehendaki Allah. Maunya dia anak laki-laki, rupanya dalam perutnya anak perempuan pula yang Allah kasih. Makanya dia mengatakan, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika betul-betul Hannah bintu Fakud hamil dan melahirkan, rupanya dia melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Dan saat dia mengandung Maryam, Allah takdirkan Imran meninggal dunia. Imran meninggal dunia, artinya Maryam terlahir yatim. Dan perlu antum ketahui, keluarga Imran walaupun dia tokoh besar di Baitul Maqdis, bukan keluarga orang kaya. Mereka keluarga orang miskin, tetapi kemiskinannya mengangkat derajat keluarga Imran sampai dipuji dalam Al-Qur'an dan dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena pengangkatan derajat itu bukan dari harta, bukan dari pangkat dan jabatan, tapi karena kesolehan keluarga ini. Makanya dari sini ikhwatu filin, Allah tidak pernah memandang rupa kalian, harta kalian. Yang Allah pandang itu apa? Hati dan amal kalian. Allah tidak pernah memandang kekayaan dan begitu seterusnya. Allah hanya memandang kalau anda kaya, anda sedekah, itu baru dipandang. Kalau anda pejabat, anda gunakan jabatan anda untuk fisabilillah, itulah yang dipandang. Niat anda, itulah yang Allah lihat, dan amalannya. Jadi keluarga Imran ini keluarga miskin, tetapi keluarga luar biasa, dihormati oleh ulama-ulama Bani Israil dan ahli-ahli ibadahnya. Sampai Al-Quran juga menghormati dan mencantumkan satu nama surat, Al Imran. Kemudian setelah lahir anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Lihat bahasa Quran. Dan Allah lebih tahu apa yang dia inginkan dari Maryam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi apa yang anda anggap benci di mata anda, rupanya baik pula di hadapan Allah. Hannah bintu Fakud tidak tahu siapa wanita yang dilahirkannya itu, Maryam itu. Dan kelak siapa turunannya? Isa Nabi yang akan dibicarakan dunia, Nabi kedua setelah Musa alaihi salatu wassalam, dari Nabi-Nabi yang paling masyhur, dari Nabi-Nabi Bani Israil. Bahkan diturunkan padanya Injil yang membenarkan kitab sebelumnya dan yang menghabarkan akan kelahiran Nabi SAW. Jadi Allah lebih paham kehendaknya. Makanya ikhwan, belum tentu kehendak kita Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, tapi terkadang Allah kabulkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan harapan kita. Pernah saya ceritakan dulu kan kepada antum tentang kisah seorang kakek-kakek yang ingin poligami. Kakek ini sudah 70-80 tahun usianya, tapi ngebet pengen poligami karena kaya. Kalau kakek miskin ya jauh-jauh dari poligami. Jadi akhirnya ngelamarlah seorang gadis dengan mahar sekian, karena kalau di Arab sana itu kan kalau nikah agak sulit karena harus punya rumah, perabotannya, kendaraan, baru bisa nikah. Padahal ulama-ulama mereka sudah berfatwa suruh diringankan maharnya, tapi terkalahkan dengan adat istiadatnya gitu. Makanya banyak yang jadi tua tapi belum menikah. Yang kayanya banyak nikah kan itu, karena dia sanggup memberikan keinginan dunia kan itu. Kakek ini poligami. Di malam pertama pula gadis ini tak mau tidur dengan suaminya, minta diceraikan. Padahal ini malam bahagia ikhwan, ya kan, udah kakek dapat gadis, apa nggak bahagia? Di malam pertama pula minta cerai dia. Kehendak Allah, takdir. Akhirnya kasihan sang kakek, menceraikanlah wanita ini. Diceraikan gadis itu. Tetapi karena cintanya sudah menusuk dadanya, setiap malam sang kakek ini berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ruddaha alayya, ruddaha alayya. Ya Allah, kembalikanlah si dia kepadaku, kembalikan si dia kepadaku. Tapi Allah tidak kabulkan keinginannya. Rupanya sang gadis itu setelah 1 tahun lewat dari perceraiannya menikah pula, sama dengan kakek juga, spesialis kakek gitu. Tapi kaya juga, tapi tidak dipoligami. Rupanya Allah takdirkan baru 2-3 hari menikah, dia divonis kanker payudara si gadis ini. Baru 3 hari menikah, belum senang-senang, tiba-tiba sudah sakit, terponis kanker payudara, dimasukkan ke hospital. Rupanya semakin hari semakin memarah, terpaksa harus diangkat payudara sebelah kirinya. Setelah terjadi operasi, diangkat pula payudara yang sebelah kanan, merembet ya tumornya. Sementara suami yang kedua ini sudah habis-habisan mengobati si wanita itu, habis ludes kekayaannya. Sampai 1 tahun dia koma, nggak bangun-bangun. Ketika sudah habis ludes hartanya, tidak tertolong, meninggal pula gadis ini. Apa yang terjadi dengan kakek yang pertama? Secara materi dunia rugi kan? Karena hartanya habis, baru nikah 3 hari, sakit, kemudian setahun koma, habis duitnya untuk obat dia, nggak dapat apa-apa. Coba bayangkan, kalau doa kaki yang pertama dikabulkan, ya Allah kembalikan gadis itu kepadaku, betul-betul dikembalikan, kemudian sakit, apa nggak ludes hartanya? Paham nggak? Ya. Disilah terkadang Allah itu mengabulkan doa dengan cara yang lain. Ada yang lebih baik pengabulannya. Terkadang pengabulannya apa? Dengan dihindarkan dari bahaya. Yang kalau menimpa, terkadang keinginannya minta rizki tidak lebih besar daripada bahaya yang akan menimpanya. Begitulah keluarga Imran berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ingin anak laki-laki, rupanya dia kasih anak perempuan, tetapi itu kehendak Allah. Di balik itu ada hikmah besar yang tidak diketahui keluarga Imran. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Walaysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam." Dan tentu laki-laki kan beda dengan perempuan. Dan aku beri nama bayi tersebut dengan nama Maryam. Baru lahir sudah dikasih nama. Pada sunnahnya memberi nama dalam Islam itu hari ke-7. Memberi nama, akekah, cukur rambut, ditimbang rambutnya dengan emas, emasnya disedekahkan. Itu sunnahnya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh memberi nama di awal kelahiran, boleh. Nabi pernah memberi nama di awal kelahiran bayi dari Maria Kibtiyah, putranya Ibrahim. Saat lahir malam itu Rasul senang, langsung dikasih nama Ibrahim. Boleh, tidak mesti hari ke-7, walaupun sunahnya hari ke-7. Kemudian Allah mengatakan, "Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb, agar anak dan keturunanku tidak diganggu oleh setan yang terkutuk. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada faedah besar. Faedah besar bagi kita. Bahwa kalau seandainya antum sudah berkeluarga, kemudian Allah takdirkan antum punya keturunan, istri antum sedang hamil, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar bayi yang dalam kandungan istri kita tidak diganggu setan. Seperti di sini, bagaimana Hannah bintu Fakud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia mengatakan, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, kepada anak dan turunku, jangan sampai mereka digoda oleh syaitan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yulad fayastahillu sarikhan min masyi syaitan ghaira Maryam wa baniha." Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dilahirkan, sehingga dia akan menangis dengan kencang karena sentuhan setan, kecuali Maryam dan putranya. Kemudian Abu Hurairah membacakan surah Maryam, surah Al Imran, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Artinya bahwa kita lihat bayi yang dilahirkan mesti nangis. Kenapa? Karena ditusuk lambung sebelah kirinya. Di lambung sebelah kiri dekat jantung. Oleh siapa? Oleh setan. Bahwa setan ingin katakan kepada bayi itu bahwa inilah musuh. Maka ditusuk lambung sebelah kirinya. Kemudian dia menangis, tapi tusukan ini tidak membahayakan, hanya ngasih sinyal, "Loh, aku musuh," begitu saja. Kemudian dia menangis, kemudian setan pergi. Kecuali 2 bayi yang tidak ditusuk lambung kirinya. Siapa? Maryam dan putranya. Walaupun demikian ikhwan, tetap kita berdoa agar bayi yang dalam kandungan istri kita dijauhkan dari setan. Makanya Nabi SAW ketika berdoa kepada cucunya Hasan dan Husain, apa yang dibacakan Rasul? U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua dari gangguan setan dan binatang berbisa dan dari pandangan ain manusia yang hasad kepadanya. Kita tidak tahu, ada orang-orang yang hasad dengan istri kita, akhirnya menjadikan keguguran bayinya. Kita tidak tahu. Makanya kemudian untuk mencegah itu berdoa kepada Allah agar dijauhkan, diselamatkan anak kita. Ya, dari setiap keburukan setan, dari setiap mata-mata ain yang hasad, ya, minta kepada Allah. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasallam pun sama. Ketika dia mendoakan Ismail dan Ishaq, apa kata Ibrahim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana abukum ya'udzu bihi ma Ismail wa Ishaq." Ayah kalian Ibrahim, kata Rasul, memohon perlindungan untuk Ismail dan Ishaq. Jadi ini pun menunjukkan apa? Kita disuruh berdoa. Ya. Bagaimana Ustaz, anak saya sudah lahir, sudah besar? Nggak apa-apa, kalau telat nggak apa-apa, doakan saja. Terus minta kepada Allah agar anaknya dijaga sampai besar sehingga tidak tergelincir dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini faedah dari kalimat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa inni u'idzuka biha wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik. Maksudnya penerimaan yang baik itu Allah senang dengan lahirnya Maryam dan Allah bimbing Maryam menjadi anak yang saleh. Wa ambataha nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan Zakaria yang kemudian memelihara Maryam. Jadi ketika lahir Maryam itu Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Allah kirim Jibril untuk menjaganya sehingga Maryam ini menjadi wanita yang soleh, tidak lepas dari mihrabnya, beribadah, ruku, sujud, terus tidak henti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika lahirnya Maryam, ibunya miskin dan dia anak yatim, maka dia sudah bernadar bahwa harus menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Secara otomatis maka murid-murid ayahnya, murid-muridnya Imran, tentukan semua para ulama yang ada di Baitul Maqdis, semua para ubat yang ada di Baitul Maqdis, semua menginginkan membalas jasa Imran yang sudah banyak memberikan ilmu kepada mereka dengan cara apa? Ingin merawat anaknya. Dan harusnya seperti itu. Seorang murid harus punya adab dengan gurunya, ya, apalagi gurunya sudah membimbing ke jalan yang benar, sudah diajari nasihat-nasihat, sudah diajari ilmu-ilmu, sudah diarahkan ke manhaj yang benar, diarahkan ke hijrah yang benar, gitu ya. Tiba-tiba kemudian gurunya punya kesalahan satu dua, ditahdir gurunya. Gurunya ditinggalkan, ini Ustadz apa, lupa dengan ilmu yang Ustadz itu kasihkan sama dia. Itu su'ul adab, dan itu kebanyakan yang terjadi seperti itu. Tidak tahu bersyukur akan nikmat, padahal tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan ilmu, ya kan? Jadi akhirnya kemudian semua menginginkan memelihara Maryam, termasuk Zakaria. Zakaria kan adalah apa namanya, istri daripada suami daripada saudari Maryam, kan gitu, anak pertamanya Imran, anak putrinya Imran yang pertama. Pengen juga gitu. Saking banyaknya ahli ibadah para ulama, terpaksa kemudian diadakan Qur'an. Apa itu Qur'an? Undian. Semua ahli ibadah dikumpulkan di tepi sungai, semua ulama Bani Israil dikumpulkan di tepi sungai, kemudian mereka mengundi. Karena Imran sudah mengajarkan ilmu kepada mereka dengan kolam, dengan pena, maka semua undiannya menggunakan pena. Dengan cara apa? Di situ ada sungai yang deras, dilempar penahnya. Siapa yang hanyut dan tenggelam, gagal dia. Siapa yang hanyut dan tenggelam, gagal dia. Satu persatu pena itu dilempar ke air yang deras itu. Pengu hanyut, tenggelam, hanyut, tenggelam, hanyut, tenggelam. Kecuali penanya Zakaria. Dia tidak hanyut, dia tegak berdiri di atas sungai dan melawan arus. Berarti undiannya jatuh kepada siapa? Nabi Zakaria. Makanya kemudian undiannya juga disebutkan dalam Al-Quran kan, tentang kisah undian Zakaria dengan Ubad dan ulama-ulama Bani Israil ini di dalam Al-Quran disebutkan. Idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka melempar pena-pena mereka, siapa di antara mereka yang berhak merawat Maryam? Rupanya pena Zakaria yang tidak jatuh, berdiri pula dia di sungai. Berarti Zakaria berhak untuk merawat Maryam. Maka Allah mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Nama Zakaria pun kemudian memelihara Maryam. Maka Zakaria pun betul-betul membimbing Maryam. Diajarkan apa yang diketahui dari dia seorang nabi, dari ilmu-ilmu, dari kitab-kitab Taurat Nabi Musa kan itu ya. Dan juga ajaran Musa alaihi salatu wassalam, karena ketika itu kan memang masih mengikuti ajaran Taurat. Isa kan belum jadi nabi, belum lahir pun dari Maryam, berarti ajarannya masih ikut Taurat. Jadi Maryam diarahkan kepada ajaran Taurat sampai jadi wanita salihah, ahli ibadah. Tidak boleh menikah di situ, dia ibadah saja, ibadah semua. Sampai akhirnya Allah berikan karomah, saking ibadahnya yang luar biasa Allah berikan karomah. Apa karomahnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam itu yang kecil itu, selalu ada makanan, selalu ada buah-buahan. Yang mengherankan Zakaria ini, kenapa buah-buahan yang tidak musimnya dia ada? Umpamanya tidak musim durian ada durian, tak musim manggis ada manggis, tak musim duku ada duku. Makanan yang harusnya di musim panas ada pula di musim dingin, makanan yang harusnya di musim dingin ada pula di musim panas. Ini siapa yang ngasih ini? Kok ada makanan-makanan ini? Takjub Zakaria, aneh ini, siapa yang ngantar nih? Subhanallah, Maryam hanya mengatakan ketika ditanya, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana makanan-makanan ini semuanya? Qalat, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, semua makanan itu datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Dan ini menunjukkan kemuliaan Maryam yang tidak diketahui Hannah bintu Fakud ketika melahirkan anak perempuan. Allah muliakan, dan semua ulama memuliakan. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla. Dari sinilah Zakaria mulai berpikir, karena Zakaria usianya sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun, tidak punya anak juga. Nggak, karena istrinya sudah tua mandul. Tapi Zakaria ketika melihat, kok makanannya aneh. Makanan ini musim panas ada, di musim dingin pula dia ada. Dan makan ini belum ada musimnya kok ada di sini. Berarti Allah itu tidak mustahil akan mengijabah setiap doa yang memintanya. Jadi Maryam kecil itu dijadikan pelajaran oleh Zakaria. Zakaria mengambil ilmunya. Dari situlah Zakaria mengikut-ngikut Maryam. Dia buat mihrab, tidak pernah keluar dari mihrabnya, beribadah kepada Allah setiap hari, berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Karena dia nggak punya keturunan, dia sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun, dia anggap pandul, cemana? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak memberikan permintaan hambanya. Ingat, Allah itu mendengar permintaan kita. Cuma ada dikabulkan secara cash, ada dikabulkan untuk diangkat derajat kita di surga, ada juga pengabulannya dengan cara dihindarkan dari para bahaya kan gitu. Tapi berdoa itu tidak ada ruginya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkan doa. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh kita mungkin bagi Allah. Contoh, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku di Madinah tempat hijrah nabimu dengan kondisi syahid. Ini kan doa mustahil. Siapa yang berani menyerang Madinah? Umar lo berkuasa sampai ke Persia. Siapa yang berani menyerang Madinah sehingga Umar harus mati syahid dalam peperangan kan? Rupanya Allah kabulkan, bukan dengan cara perang, dengan cara dibunuh oleh budaknya Mughirah. Mughirah ini Madinah ketika itu tidak boleh ada orang kafir masuk. Tapi Mughirah terus datang kepada Umar meminta agar Abu Lu'lu ini masuk ke kota Madinah untuk dijadikan pekerja sebagai pandai besi. Karena dia sahabat Nabi dan terus meminta, akhirnya Umar pun membolehkan. Ya sudah, untuk kamu boleh, tapi yang lain tidak boleh. Dibawalah Abu Lu'lu Majusi ini masuk ke kota Madinah menjadi pekerja Abu Mughirah bin Syobah. Rupanya Umar lewat. Memang dia punya kepiawaian dalam membuat pisau, pedang, macam-macam. Memang punya kepakaran, makanya Mughirah minta dia sebagai pekerja. Jadi Umar takjub dengan pisau, pedang, panah yang dia buat itu. Kata Umar, bisa nggak kau buatkan pisau untuk Abu Lu'lu? Mengatakan bisa, dan pisau akan dibicarakan barat dan timur katanya. Pisau yang akan kubuat untukmu akan dibicarakan barat dan timur. Umar nggak ngeh kata-kata itu. Maksudnya pisau yang disuruh oleh Umar dibuatnya nanti untuk nusuk Umar ketika sholat subuh. Coba, betul, ketika sholat subuh pisau yang diminta Umar untuk dibuat, itulah pisau yang ditusukkan ke Umar berkali-kali. Dengan sebab itu dia meninggal. Ketika dia sakaratul maut, dia tanya kepada anaknya Ibnu Umar, "Angkatan ini siapa yang membunuhku?" Kata Ibnu Umar, "Abu Lu'lu, budaknya Mughirah bin Syobah." Iya, kata Ibnu Umar. Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah, kata Umar. Orang-orang heran, kenapa ya Amirul Mukminin? Kau senang? Alhamdulillah alladzi qatalani lam yasjud lillahi walau sajda. Segala puja dan puji milik Allah, karena yang membunuh orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, dia mati syahid, dibunuh orang kafir. Begitulah cara pengabulannya kan? Sesuatu yang mustahil jadi mungkin kan? Jadi berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria mustahil istrinya punya anak, mandul 90 tahun usianya, mau nopus lagi. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Allah habarkan kepada Zakaria, seorang nabi, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, berilah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia beribadah di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepada wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya, dan ketika itu tidak ada orang nama Yahya kecuali putra Zakaria. Yahya itu artinya hidup. Ya, karena dia yang akan menghidupkan Bani Israil dengan dakwahnya dari kesesatan menjadi petunjuk. Yahya. Kemudian Allah mengatakan musaddiqal bi kalimati minallah, di mana ciri-cirinya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Kemudian wasayyidan, akan menjadi panutan. Wahasuran, hasur itu artinya tidak suka dengan perempuan. Yahya itu tidak suka dengan perempuan. Tidak suka dia. Tidak ada ruang perempuan dalam hati Yahya itu. Itu hasur maknanya. Bukan berarti kemudian Yahya itu apa impoten atau enggak, bukan ya. Memang dia tidak suka dengan perempuan. Hatinya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna hasur. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia menjadi nabi dari hamba Allah yang saleh. Yahya itu jadi nabi di usia 7 tahun. Jadi anak-anak jadi nabi. Sampai-sampai anak-anak usia di usianya 7 tahun ngajak main, ya Yahya mainlah. Asih beribadah aja kau itu. Apa kata Yahya? Ma khuliqtu lil laib. Enak aja, aku tidak diciptakan untuk main-main. Anak sosial gini ngomong begitu coba. Ma khuliqtu lil laib. Aku nggak diciptakan untuk main-main. Kalau anak antum suruh belajar, B ini waktu main-main gitu. Bukan tuh ibadah, bukan belajar kan. Kemudian Allah katakan, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua, istriku pun mandul. Allah menjawab, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian Zakaria berdoa, rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa rasata ayam illa ramza wadhkur rabbaka kathira wasabbi bil ashi wal ibkar. Zakaria berkata, ya Tuhan, kuberikan aku satu tanda kalau istriku hamil. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi. Untuk kisah Zakaria nanti ada kisah tersendiri ya, kita tidak perlu memperpanjang di sini. Tapi di sini syahidnya adalah yang apa yang sudah kita kisahkan, bagaimana keluarga Imran adalah keluarga percontohan bagi keluarga muslim. Hidup mereka suami istri dan anak-anak hanya untuk Allah. Kehidupan mereka fakir miskin, tapi mereka habiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemiskinan mereka tidak mencegah mereka menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sudah miskin ahli maksiat lagi. Itu kan 2 kali rugi. Sudah ketimpa tangga, tembok pula roboh kena dia. Habislah dia kan. Sudah miskin kurang ajar kan itu. Harusnya makin udah miskin dia beribadah. Enggak apa-apalah di dunia enggak dapat apa-apa. Tapi di akhirat minimal dapat surga kan itu. Sudah di dunia kere masuk neraka lagi. Gimana orang? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa sampaikan. Insyaallah pertemuan mendatang mari kita masuk pada kisah Maryam dan juga kisah Isa ibnu Maryam. Ini baru kisah keluarga Imran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.